kau hitam ini, Ma? Rasa lemak pucuk paku dengan labu, bang. Ikan sepat yang abang cari kat bendang kemarin pun ada. Pucuk putat pun ada. Mio, baca doa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Masuk. Ya. Macam mana dengan pernikahan terbaru ayah? Dah siap ke? Belum lagi. Inilah ayah sedang siapkan kajian terbaru arah tragedi 14 hari. Tragedi 14 hari? Tentang apa tu ayah? Tentang keganasan komunis selama 14 hari di negara kita selepas perang Jepun. Apa yang sebenarnya terjadi ni, ayah? Inilah, Man. Gambar prajurit-prajurit kita yang terkorban menentang keganasan komunis selepas Perang Dunia Kedua. Ceritalah sikit, ya. Man pun nak tahu juga pasal komunis ni. Baiklah, Man. Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA, dikenali juga sebagai tentera anti-Jepun, ditubuhkan oleh masyarakat Cina semasa Perang Dunia Kedua. Masyarakat Cina terkenal dengan kepelbagaian pertubuhan, persatuan dan kongsi gelap, telah mengetepikan ideologi dan fahaman politik mereka. Sekarang kita berada di sini. Semua orang sudah bebas. Kita boleh sangsi seperti saudara. Jepun sudah bebas. Sekarang kita yang memerintah. Semua orang sudah bebas. Kita akan sama-sama senang. Kera adik abang. Jepun sudah kalah. Tujuannya untuk membebaskan tanah Melayu daripada cengkaman dan keganasan Jepun. Di samping itu, mereka juga menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Union untuk menambahkan keahlian dan mendapatkan barang-barang keperluan. Dengan ini, MPAJA yang didukung oleh PKM telah menggerakkan elemen bersenjata. Mereka dikenali dengan panggilan Bintang Tiga. Tugas mereka berperang secara gerila. Pompi. Komuni pula yang tujuk belang. Nah, ni kita berhadapan dengan dua masalah. Orang putih dan komuni. Tak tahu bila kita nak masa merdeka. Bebas, ada kerjaan sendiri, asyik duduk penjara, tanah ayak sendiri. Bolehkah bangsa kita ni melawat orang putih tu? Sedangkan nak makan pun harap kat dia, bang. Ha, tak patut cakap lagu tu. Ya Allah. Patutnya. Ya Allah. Cari dia tau. Ya Allah. Mat, ambil minta bantuan dari polis tolong kah? Baik tuan. Ji, awak jadi lagu ni, Ji. Komunis, bang. Abang jaga ni. Baik. Siapa cari abang? Nak bunuh abang, tinggalkan tempat ni, Mak. Ucap, Cik. Ucap, Cik. Jangan dengar abang, Cik. Jangan dengar abang, Cik. Jangan dengar abang, Cik. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.
Hari ini kena dah seminggu Cik Jik telah meninggalkan kita. Hanya Allah yang tahu perasaan saya. Saya baru balik daripada Badan Poli Al-Ustaz. Dalam mesyuarat tadi, kita telah diarahkan berpindah Lala ni juga. Tapi, Kopral. Nanti, Ustaz. Saya tak habis cerita lagi. Kita yang keluarga ni diminta berpindah memandangkan keselamatan anak bini kita terancam. Dan mana-mana anggota kita yang pindah, tempat mereka akan digantikan dengan anggota kita yang baru tamat latihan. Kopral, bumi yang tercinta tanah ayat kita, tempat mak bapak kita dilahirkan. Pasal apa kita mesti bondok? Jangankan kata nyawa kita, kalau keluarga terpaksa kami korbankan, kami rela. Sudah cukup. Hang kena fikir semua. Kalau anak bini kita terkorban, siapa pula nak bela tanah air kita? Cukuplah aku seorang saja yang kehilangan isteri. Awak hampa nak rasa jugakah apa yang aku rasa? Bila kita nak keluar dari sini? Esok. Kesan daripada peristiwa tersebut, pihak pemerintah telah mengarahkan semua anggota polis berkelamin keluar dari barak polis Sintok. Mereka telah digantikan dengan anggota polis bujang yang baru sahaja tamat latihan pada awal tahun 1947. Keganasan yang berlaku tu ya, hanya berlaku kat Sintok je ke ya? Tidak, Mat. Tidak. Keganasan dan pertumpahan darah ada di mana-mana. Misalnya, di Batu Pahat, di Muar, Jelebu, Karak dan juga di Sungai Mai. Astagfirullahalazim, pembunuh. Di Batu Pahat, kalaulah tidak kerana Allahyarham Dato' On bin Jaafar. Semasa peristiwa terjadi 14 hari, Dato' On bertugas sebagai pegawai daerah Batu Pahat. Beliau lebih dikenali sebagai Encik On. Jasanya cukup besar. Beliau telah berusaha menghubungi ketua-ketua masyarakat. Dato' On sanggup menemui ketua-ketua masyarakat Cina dan pemimpin-pemimpin Bintang Tiga. Selepas itu, beliau berjumpa pula dengan ketua masyarakat Melayu, termasuklah Kiai Haji Saleh. Beliau lakukan semua ini hanya satu, iaitu untuk mengembalikan keamanan dan keharmonian kaum di sana. Kamu ingat dengan membunuh orang boleh menyelesaikan masalah? Mana Saleh? Memang benar, Cik On. Kita kena sabar. Tapi kalau anak-anak kita dibunuh, dicolek, agama kita dihina, apa? Kita perlu masih sabar? Saleh, Islam tidak mengajar kita membunuh. Yang pelampau itu ialah komunis, bukan orang-orang Cina. Encik Saleh sudah melanggar peraturan undang-undang. Kalau Encik Saleh nak teruskan perjuangan ini juga, bunuhlah saya. Tikamlah saya. Kita sama seperti mereka. Tersepit antara dua. Sudahlah. Janganlah cuba kotorkan bumi dengan darah orang-orang yang tidak berdosa. Baiklah. Kerana persahabatan kita. Baik, tuan-tuan. Pulanglah ke rumah. Baliklah. Pulanglah. Saya akan selesai masalah ini. Saya berjanji kepada tuan-tuan, saya akan berjumpa ketua komuniti.
Assalamualaikum. Itu keadaan dan suasana yang berlaku di Batu Pahat, Mat. Di Sungai Manik juga berlaku pertempuran dan pertumpahan darah di antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Cina. Amat menyedihkan sekali hubungan baik di antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Cina di Sungai Manik yang pernah hidup dalam keadaan aman damai telah dapat diretakkan oleh komunis. Ternyata sekali kezaliman dan kekejaman yang dilakukan oleh komunis terhadap orang-orang Melayu di Sungai Manik tidak dapat dimaafkan. Alhamdulillah, ayah telah dapat bertemu dan berbual dengan Pak Awi tentang kekejaman dan keganasan komunis. Jadi orang kita ni tak mau. Jadi bila tanya satu tuan guru tu, boleh tak kita bersabil kerana agama? Dia kata boleh. Kalau boleh, macam mana kita buat? Nah, kita lawanlah. Apa jadi pun. Jadi bila masuk tersambil ni, kita beranilah. Kalau mati pun tak kisahlah. Dan ni macam mana ni? Sekarang mana tak aman lagi sekarang ni. Kampung kita pun dah tak berapa tentang lagi sekarang. Itulah, ada orang cakap kawan-kawan kita semua pun dah terbunuh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Alhamdulillah, saudara, kita dapat berkumpul hari ini untuk berbincang, untuk sama-sama memikirkan tentang keadaan tempat kita, nak memikirkan tentang agama kita. Sekarang ni komunis mengganggu gugat tempat kita, cuba nak meruntuhkan agama kita. Isteri kita diganggu, anak-anak kita diancam, kawan-kawan kita dibunuh. Kita dalam kegawatan dan kita kelangkabut. Kita jangan takut, kita jangan bimbang. Dan tiba masanya, sewajibnya kita bersabil. Ya, kita bersabil. Jangan takut, kerana kita mempertahankan agama kita. Jadi kita ni kena bersabil lah, Pak Imam. Iya, sewajibnya. Allah bersama kita. Kita akan tetap teruskan perjuangan kita. Jangan takut. Tuan guru bagi air. Ada yang mandi, ada yang minum. Untuk berangsang supaya dia ini. Satu hari sudah cukup masa dia, kami pun pergilah ke dalam kebun sana, rumah. Ada orang tu, mana orang yang menatak-natak lah. Ada yang anu tu rumahnya dipekat. Kemudian, lebih kurang satu minggu, Cina tu datang lagi. Masuk rumah orang tu dibakar. Ada yang hangus, ada yang tak hangus.
Ada satu masa penghabis, udah apa gitu ini, dia satu hari dia ada masuk ke Sungai Manik. Daripada simpang tiga itu ada seorang yang mati. Masuk di sini sampai parit 9 ni, lawan ada seorang orang kita yang mati. Masuk di Tukang Sidin, ada seorang yang mati. Masuk di Pangan Rabu Nun, ada seorang yang mati. Bagaimana pula keadaan di Jelebu ya? Keadaan hampir sama, Mat. Keganasan berlaku di mana-mana. Malahan, mereka sampai sanggup mengotorkan masjid dan surau-surau. Oh, saya dah semuanya. Alhamdulillah lah. Tak ni. Lonteh, eh? Sari hari ni. Sari. Assalamualaikum. Kau duduk, yang. Duduk. Terima kasih. Ya, Pak. Apa cerita dengan masjid kita? Alhamdulillah, Pak Imam. Puasa dah semuanya. Komunik ni tak berhati perut langsung. Tempat ibadat kita pun nak dicemua kan najis. Dahlah bunuh orang sana sini. Nak buat macam orang, Pak Imam. Tapi mereka ingat mereka boleh dapat sokongan daripada kita, Pak Imam. Dia panggang dari api, Pak Imam. Apa mereka ingat suana nak apa tanya kita, Pak Imam? Minta maaf sajalah. Bukan senang mereka nak rampas tanah air kita, Man. Penduduk telah mula sedar tentang keganasan mereka. Walaupun keganasan demi keganasan yang mereka lakukan. Lu mati pun sama gua. Baik lu cakap. 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 Ha, Allah. Go. Mau lawan ah? Polis yang British betul-betul bikin susah zaman kita. Gila kah betul? Lah ni apa kita mau buat, komrad? Sekarang kita kena tunjuk betul-betul sama mereka. Siapa kita? Sekarang, lu pergi panggil kawan-kawan kita dalam hutan. Orang mau bincang. Baik, komrad. Thank you.
Kang, kasih buka semua. Tali pinggang. Kasut dia ambil. Apa tindakan seterusnya, ya? Pihak pemerintah tak ada buat apa-apa ke? Ada, Man. Pelbagai tindakan telah dilakukan. Kalau disintuk, pasukan polis sering membuat pemeriksaan dan juga rondaan. Hamid, Iskandar, Hachim. Kamu buat tinjauan sebelah kawasan bukit. Turun dengan Seman. Kamu ikut saya. Ismail, kamu tunggu di sini. Kita berkumpul semula selepas 2 jam. Faham? Mari kita gerak sekarang. Macam mana, Amit? Ada apa-apa tanda? Tak ada, Kopral. Kopral macam mana? Sama. Kita bergerak pulang ke Canglun sekarang. Baik, Kopral. Jadi, ayah, nyawa mereka sentiasa dalam bahayalah. Benar tu, Man. Bukan saja balai polis yang diserang, malahan mereka juga sering diserang hendap ketika membuat rondaan. Komunis, bukan orang-orang Cina. Ah!
petualang bermaharaja lela di bumi Melayu membuat kita sukar menelan sejarah yang mengiringi titik sandara perjuangan, perjuang bangsa.